Bupati Lampung Tengah Musa Abad menjadi inspektur upacara dalam rangka memperingati hari jadi ke-72 Satuan Polisi Pamong Praja dan HUT ke-60 Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas. Upacara memperingati hari jadi Korps Aparatur Sipil Negara ASN berbaret itu digelar di Lapangan Merdeka Gunung Sugih, Selasa 15 Maret 2022. Upacara juga dihadiri Wakil Bupati, Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta tamu undangan. Upacara bertema profesional dan berintegritas mewujudkan penyelenggaraan Trantibum untuk Indonesia Maju dan Sehat, dihadiri seluruh anggota Satpol PP dan Linmas Selampung Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad mengapresiasi kinerja Satpol PP dan Linmas Kabupaten Lampung Tengah sehingga bisa menciptakan suasana yang kondusif. Bupati juga menghimbau agar Satpol PP dan Linmas diharapkan untuk terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait, baik Babinsa dan Babin Kamtibmas setempat dalam menciptakan suasana aman bagi masyarakat. Peringatan HUT Satpol PP dan Linmas ini juga diharapkan untuk dapat meningkatkan profesionalisme dalam perlindungan masyarakat menuju Indonesia Maju dan Lampung Tengah yang berjaya. Orang nomor satu di Lampung Tengah ini juga ingin Satpol PP memberikan contoh baik kepada masyarakat dalam penerapan disiplin pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam urusan ketentraman, ketertiban umum. Selain itu juga memberikan perlindungan masyarakat terkait pelayanan dasar, koordinasi integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan berbagai instansi terkait. Pelayanan ini atas dasar hubungan fungsional, saling membantu, saling menghormati, dan senantiasa memperhatikan aspek hak asasi manusia. Upacara OTP yang ke-72 dan Linmas yang ke-60 siap dilaksanakan. Laksanakan. Masyarakat ke-60 hari Selasa 15 Maret tahun 2022 siap dilaksanakan dan akan siap diperiksa.
asisten dan para staf ahli, para perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Langkungka, para peserta upacara yang berbahagia. Saya bersama pemerintah Kota Langkungka mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Satuan Polisi Pamung Praja yang ke-72 dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ke-60 tahun 2022 di Kota Langkungka. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas yang ditunjukkan sebagai garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Langkungka. Saya menekankan pada Satuan Pol PP, Polisi Pamung Praja dan Satlimas selain menjadi mitra aparat keamanan dan mengemban fungsi pelaksanaan penegakan peraturan daerah juga memiliki peranan untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Oleh karenanya, saya menghimbau agar pengetahuan dan kemampuan khusus perlu dikembangkan untuk wujud organisasi yang berkualitas dan dipercaya masyarakat. Dan saya berharap saudara sekalian dapat terus meningkatkan pelaksanaan tugas kedinasan sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan abdi pemerintah yang lebih profesional. Kompeten dan berintegritas tinggi sehingga dapat membantu pemerintah yang mewujudkan kemampuan berjaya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Wakil Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya berharap di momen hari ulang tahun Pol PP ke-72 ini bisa menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, sehingga ke depannya Satpol PP bisa semakin eksis dan semakin berjaya. Hari ini kita merayakan HUT Pol PP kan. HUT Pol PP itu diadakan untuk melihat kesiapan dari semua petugas yang ada termasuk Pol PP, kesiapan mereka untuk bisa membantu masyarakat. Dengan adanya HUT Pol PP ini, harapannya titik HUT ini menjadi sebuah titik semangat untuk mereka kembali terus bersemangat, terus mengingat keberadaan mereka bahwa mereka ada untuk membantu masyarakat, mengamankan masyarakat di Kabupaten Lampung. Kegiatan kita antara lain adalah donor darah, kemarin telah dilaksanakan. Terus kita membagi sembako kepada anggota Linmas yang belum beruntung. Sebanyak berapa bang yang kita bantuin? Kemarin ada 50 paket, dan kita rencanakan kemarin 250 yang melaksanakan donor darah. Kegiatan tersebut diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan atraksi dari anggota Linmas Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.